longsor lagi. Harus berapa kali lagi nih kita ngegali? Ya, kalau terus begini kapan selesainya? Apa sih yang diperbuat Mbah Terima selama hidupnya? Sampai-sampai tanah kuburan? Gak mau nerima! Ya setan kali. Kasihan bapakku. Kenapa? Karena kami orang miskin, gak lihat anak aja membopong bapakku. Maaf mbak, kesalahan ini bukan kesalahan kami. Jenazah ini tiba-tiba meluncur keluar mbak. Alasan aja. Kenapa? Kalau gak niat menggusung bapakku, masih banyak yang lain yang mau menolong kami. Sudah. Kenapa harus ribut? Kasihan yang meninggal kan. Ayo angkat dulu. Angkat cepat. Astagfirullahaladzim. Longsor lagi, kok bisa begini ya? Payah, Pak. Sepertinya tanah ini nggak mau digali, Pak. Longsor terus. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi begini? Itulah Pak Ustadz, kami udah biasa gali lubang di sini, tapi baru kali ini ngalami kejadian hal aneh kayak gini. Karena kami orang miskin kan, kalian jadikan tanah yang jelek untuk kami. Sabar Mbak, tanah di sini semua sama. Ini betul-betul kejadian aneh Mbak. Enggak, emangnya kamu pikir bapakku tuh orang jahat gitu? Tanah ini apa susahnya sih, selalu longsor. Sudah. Jangan ribut. Sekarang gali lagi. Ayo, gali lagi. Di mana? Ayo. Ayo, ayo. Udah, ayo. Bye-bye.
Gimana nih Pak Ustadz? Sabar, sabar, sabar. Jangan panik. Nanti malah kacau semuanya. Begini. Kalian kembali ke desa, ambil bilik. Iya, pasti. Gedek-gedek ya. Untuk apa Pak Ustadz? Untuk penahan tanah supaya tidak longsor. Ayo, buruan nanti keburu sore. Iya, Pak Ustadz. Jangan pergi dulu, Pak Ustadz. Mari, Pak Ustadz. Saya, Pak Ustadz. Gimana dengan jenazah saya? Biar saja jenazah begini, kita menunggu bilik sampai datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa ya, Dek? Kami meminjam bilik, Pak. Bapak punya nggak ya? Waduh, saya tidak ada tuh, Dek. Tapi coba Adek tanya, mungkin Pak Sujud ada. Kalau bilik sudah nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Coba Adek-Adek tanya aja ke musuh. Lalu masih ada, tapi sudah dipakai untuk akad nambal. Begini, Pak. Kami membutuhkan bilik. Dan kami dengar Bapak masih menyimpan di balai desa ini. Apakah masih ada, Pak? Aduh, sayang sekali, Dek. Baru semalam dibakar. Ada apa dengan kalian? Ada masalah apa? Ayo duduk dulu, minum. Bisa dibicarakan dengan baik-baik kan? Dasar bajingan gak tahu diri! Sudah tahu salahnya, pakai nanya lagi! Hei! Coba kamu lihat wanita-wanita ini. Mereka adalah istri-istri kami! Sungguh berani kamu mengganggunya! Oh, itu masalahnya. Sabar dulu. Saya gak pernah godain mereka. Tapi mereka yang datang ke saya. Mungkin karena mereka merasa tidak puas dengan kalian. Kurang ajar! Kalau kalian-kalian ini mau melawan saya, kalian semua harus punya ilmu yang sangat tinggi. Ngerti nggak? Kalian semua belum ada apa-apanya. Ilmu kalian masih kecil. Kalau mau ngalahin saya, harus belajar ilmu yang tinggi. Ngerti kalian semua? Orang kaget aja. Aku memang seneng bikin kamu kaget.
Apalagi kalau kamu marah, terlihat sangat manis. Terlagi-lagi kalau kamu senyum, cantik sekali. Kakak ngomong apaan sih? Saya kan adik ipar kamu, Kang. Memangnya kenapa? Nggak boleh memuji adik ipar sendiri. Ya nggak kayak gitu. Cuman nggak enak aja kalau sampai orang lihat. Tadi sangkanya kita ada apa-apa. Biarin aja orang mau ngomong apa. Memang kenyataannya seperti itu, mau dibilang apa? Kang Trimo. Memangnya kamu benar-benar nggak tahu kalau Kang Trimo suka sama kamu? Kakang, saya ini adik ipar Kakang. Nyebut, Kang, nyebut. Jadi selama ini, Kang Trimo ngasih kamu uang, perhiasan, dan baju, itu apa? Oh, jadi selama ini Kakak ngasih sesuatu sama saya itu meminta imbalan. Nggak tahu diri, udah punya istri, masih aja mau selingkuh sama adik iparnya sendiri. Saya menyesal menerimanya, Kang. Sekarang, Kakak pergi. Pergi, Kang. Atau saya teriak, biar semua orang kampung pada dengar, terus pada kemari. Kamu udah bikin saya kecewa. Jangan panggil Kang Trimo kalau aku nggak bisa yakin kamu tergila-gila sama aku. Nggak akan pernah, dan nggak akan pernah, Kang. Kamu lagi, Trimo. Mau apa lagi? Sudah banyak jimat yang kamu terima. Sudah banyak ajian yang aku ajarkan. Masih kurang tapi, Mbah. Masih kurang. Ilmu kebal. Ajian nusi kuning. Ilmu panglimunan. Ajian Bandung Bondowoso. Braja Musti. Itu masih kurang. Hah? Masih, Mbah. Ilmu Aji Pengasih. Dasar buaya darat kamu. Aku pikir tanpa ilmu itu pun kamu sudah bisa menggaet banyak wanita. Kamu gagah, kamu tampan, tapi ternyata tidak percaya diri. Siapa lagi yang akan kamu gaet? Adiknya istri saya, Mbah. Hah? Keterlaluan sekali kamu. Adik ipar sendiri mau dicaplok. Itu melanggar pagar ayu. Akibatnya sangat buruk. Ngerti kamu? Tapi kali ini benar-benar, Mbah. Saya akan menanggung dunia akhirat. Trimo, Trimo. Dasar buaya tengik. Baiklah, itu urusanmu. Aku tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa denganmu. Ngerti? Sudah bawa syaratnya. Sudah, Mbah. Kamu tunggu saja nanti, ya? Mbah. Makasih banyak, Mbah. Sur, kamu gak apa-apa? Kamu mungkin kecapean. Sekarang kamu istirahat aja dulu, Gi.
Surti. 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 Saja kamu Surti, bikin suami bingung aja. Anu, aku cari obat. Cari obat? Kenapa perginya nggak pamit dan kenapa perginya lewat jendela? Soalnya aku muntah-muntah terus, Kak. Kalau aku lewat dari sini, nanti takut merusak selera makan Kakang. Jadi aku lewat jendela. Kamu mau muntah-muntah terus ya? Jangan-jangan kamu... Mudah-mudahan aja ya. Siapa yang barusan kesini? Kakang ngomong apa sih? Ya siapa yang berani masuk sini selain Kakang? Kenapa, Sur? Tidur lagi ya. Curiga sama kita gimana? Biar aja orang bicara apa. Emang kejadiannya kayak gitu kok. Kamu sudah gila apa? Ini tuh aib. Kalau keluarga aku sampai tahu dan hancur gara-gara semua kebongkar, gimana? Udah telanjur basah. Kenapa nggak dari kemarin aja Kakang bilang seperti itu? Kalau itu aib, malu. Kenapa saat ini? Saat saya mulai mengandung.
Apa? Mengandung? Jangan sekali-sekali kamu bicara seperti itu ke saya. Siapa yang tahu sih kalau itu benih saya atau benih suami kamu? Gak ada yang tahu kan? Ya tapi aku wanita, aku bisa merasakan kalau ini adalah benih kamu. Terus kamu mau apa? Saya bertanggung jawab? Tidak, tidak mungkin. Saya hanya bermain-main sama kamu. Tahu kenapa? Karena saya hanya ingin menaklukkan kesombongan kamu yang waktu itu. Kak Trimo. Kalau memang kamu pintar, kamu seharusnya diam. Saya yakin kalau suami kamu percaya itu benihnya dia. Sekarang kamu pulang sebelum orang-orang desa ini gempar dan tahu tentang kita berdua ada di sini. Ngerti kan? Ah, kamu jangan mengada-ngada, Man. Mana mungkin Kang Trimo itu tega berbuat seperti itu pada adik iparnya? San, aku ini mendengar langsung dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Lagian buat apa sih aku berbohong? Lagi pula, kita kan udah berteman sejak kecil. Kalau kamu susah, aku pun ikut merasakan susah, San. Ya, tapi kamu nggak perlulah marahi istrimu. Aku yakin, istrimu pasti kena guna-guna. Siapa sih yang nggak tahu Kang Trimo? Dia tuh jimatnya banyak. Ilmunya juga tinggi lagi. San! Ibu, ambil ibu. Aduh! Mainan di luar, San! Ya, jangan mainan di sini, di luar! Eh, berisik! Ayo keluar! Lo lagi! Anak nangis, bukan lo diemin. Gimana sih lo? Apa kamu gak ngeliat aku lagi ngapain? Akan enak pergi seharian, gak ada juntrungannya. Pulang-pulang minta kopi, makanan harus siap. Sedangkan aku, kontang-panting ngurusin rumah. Gua pergi tuh ya, ada tujuannya. Cari duit. Mana uangnya? Mana? Pergi pulang malam. Bukannya uang nambah, utang tambah banyak. Perabotan juga gak ada yang nambah. Gua pulang buat istirahat ya. Bukan dengerin omelan lu. Tau gak gak? Cerewet lu. Yaudah, gak usah pulang sekalian. Gak ada gunanya. Kamu harus bertanggung jawab. Ada apa ini? Pakai pura-pura bodoh lagi sampean. Apa yang sampean lakukan pada Surti sampai dia hamil? Canda kamu. Memang aku bukan orang yang suci. Tapi aku nggak mungkin macam-macam sama adik ipar aku sendiri. Ngerti nggak? Ah, dasar bajingan sampean, Kang. Mendingan kamu pulang. Mandi. Mungkin setan sawah nempel di badan kamu. Jadi kamu marah-marah sama saya? Kamu saya tanya sampai tega menzinai adik iparmu sendiri! Eh! Pulang kamu! Jangan sampai saya marah ya! Dan jangan coba-coba nyakitin istri kamu. Kalau sampai dia kenapa-kenapa, kamu saya bunuh! San! Udah, San. Ayo kita pulang, San. Pulang, San. Apa, Landat? Ayo bubar! Apa, Landat? Ayo bermasuk! Jadi kamu lebih percaya omongan Kasan daripada suami kamu? Mana mungkin asap kalau nggak ada apinya, Kang? Kasan nggak mungkin murka kalau Akang nggak bersalah. Kurang ajar kamu ya. Kamu pikir moral aku bejat? Meniduri adik ipar aku sendiri, hah? Memang itu kok yang aku dengar dari orang-orang? Pukul, Kang. Pukul lagi. Biar Akang puas. Sudah lama aku menekan perasaanku ini, Kang. Mendengar apa yang Akang lakukan di luar. Aku ini punya telinga, Kang. Telingaku ini panas. Mendengar orang-orang bergunjing tentang Akang. Alah, persetan dengan semua orang. Semua orang sirik. Karena aku punya ilmu tinggi. Tidak ada yang bisa ngalahin aku. Ngerti kamu? Ya Allah, Kang. Allah itu maha tahu dan maha melihat. Allah pasti melihat apa yang Akang perbuat di luar. Allah, Allah. Jangan sebut nama Allah di rumah ini. Allah tidak memberikan ilmu kepada aku. Allah tidak menolong aku. Ngerti kamu?
Sekarang kamu jujur aja sama aku. Apa benar yang dikatakan orang-orang itu? Bahwa kamu ada hubungan khusus sama Kang Trimo. Kok kamu diem aja? Apa kamu gak tahu artinya diam adalah iya? Jadi benar apa yang dikatakan orang-orang itu? Astagfirullah, Surti! Di mana otak kamu? Kenapa kamu tega melakukan ini sama aku? Aku juga gak sadar, Mbak. Aku memang sudah tidak ada harga dirinya lagi. Maafkan saya, Mbak. Aku sulit memaafkan kamu, Surti. Tapi aku sekarang sedang mengandung janinnya, Mbak. Kamu hamil? Stop. Aku memang sudah tidak ada harga dirinya lagi. Jadi lebih baik aku mati. Ada apa, Mbak Yu? Jangan hiraukan aku, Kasan. Cepat kejar istri kamu. Dia lari ke sana, cepat. Surti! Apa yang mau kamu lakukan? Lebih baik saya mati, Kang. Saya udah gak ada harga dirinya lagi. Jangan halangi saya, Kang. Saya mohon. Jangan halangi saya. Surti, jangan, Surti. Kakak memaafkan kamu. Kakak tahu kamu tidak bersalah. Sekarang ayo kita pulang, Surti. Maafkan saya, Kang. Surti! Lakukan kesalahan besar, Trimo. Ilmu dariku pantang untuk membunuh wanita. Sebagian ilmumu akan hilang dan kamu akan mengalami kesialan. Tidak!
melakukan kesalahan besar, Trimo. Ilmu dariku pantang untuk membunuh wanita. Sebagian ilmumu akan hilang, dan kamu akan mengalami kesialan. Keluarin saktianmu. Kenapa dihentikan? Kita bunuh aja binatang ini. Ya, betul, bunuh aja. Terlalu enak kalau dia cepat mati. Biarkan dia begini dengan kedua kakinya yang lumpuh. Dengan begitu dia akan merasakan hukumannya. Panas, tolong panas. Tolong bapak, tidak ada yang membantuin bapak ya. Gimana kami nggak merhatiin bapak sih, Pak? Buktinya kami bertiga ada di sini untuk nemenin bapak. Pak, dokter saja tidak bisa menyembuhkan bapak. Apalagi kami. Lebih baik bapak minum saja obatnya, nanti juga sembuh. Sabar aja ya, Pak, ya. Sabar. Tapi kan bapak yang rasa sakitnya bukan kalian. Bapak. Ngeri juga ya, lewat depan rumah Mbak Trimo. Selalu terdengar orang tua itu meraung-raung kesakitan. Mending kamu. Aku ini langsung tetangganya, berdempetan rumah. Tiap malam, nggak bisa tidur. Ya terganggu terus lah. Sebetulnya sakit apa sih orang tua itu? Barangkali kena ajab dia itu. Bayangkan, sudah puluhan tahun, dia itu hanya tertidur, terbaring di kamar. Kalaupun dia bangun, paling-paling hanya duduk depan rumah. Ginjal, jantung, liver, apalagi itu penyakit apa tuh? Penyakit kudis. Pokoknya semua penyakit berat, penyakit ringan sudah menempel di badannya itu. Tapi yang aku aneh, dia itu nggak mati-mati juga. Betul juga. Yang saya dengar, masa mudanya orang tua itu hidupnya berangsak dan selalu pergi ke dukun, suka berbuat onar. Makan yuk, Pak. Biar sedikit aja. Berapa hari ini kan Bapak makannya sedikit, ya? Ya, Pak. Silakan, Pak. Dimakan sedikit aja, Pak. Kenapa, Pak? Tidak enak. Pahit. Pak, Bapak kenapa? Pak, Bapak kok pingsan? Bapak! Kalian, kita angkat tuh pedang. Mbak Trimo, coba ikutin saya. Baca asma Allah. Ayo. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ayo Mbak Trimo, coba. Ayo. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Begini, Nak Darto. Sepertinya ada yang tidak beres dengan ayahanda Mbah Trimo ini. Sudah satu minggu ini keadaannya semacam itu. Maaf, apa kira-kira Mbah Trimo itu punya jimat atau semacam susuk begitu? Emang kenapa, Pak Ustadz? Ah, enggak. Cuman biasanya orang yang punya jimat atau susuk atau pegangan apapun, matinya susah. Kecuali kalau ilmu-ilmu itu semua dibuang terlebih dahulu. Yeah.
Bagaimana? Apa sudah ada yang ngurusi keranda? Sudah, Pak RT. Tapi kunci gudang untuk menyimpan kerandanya rusak dan tidak bisa dibuka. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini, Pak RT? Gimana ini ya? Saya coba ke desa sebelah, Pak. Mungkin ada keranda yang bisa dipinjam, Pak. Bagus. Bagus. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Karena hukumnya kita harus mensegerakan agar jenazah cepat dimakamkan. Saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tentu saja boleh. Ini kan untuk kemaslahatan umat. Cuma kebetulan sekali di sini sedang ada kematian. Jadi keranda itu sedang dipakai. Tuh, tuh dia tuh, gede gede datang. Tadi tuh saya ngelihat mayat Mbah Trimo terguling dan telentang. Betul. Saya juga ngelihatnya. Iya kan? Kenapa enggak diceritakan sama yang lain? Hari sudah menjelang malam. Kalau kita ceritakan sama yang lainnya, mayat Mbah Trimo pasti akan digali dan dibongkar lagi. Terus mau sampai kapan kita di makam? Iya benar. Kasihan kan para pelayatnya. Mereka sudah dari tadi siang datang. Kalau gitu, jangan diceritakan sama siapa-siapa ya. Terutama sama anaknya Mbah Trimo. Kasihan mereka. Emangnya apa sih yang semasa mudanya Mbah Trimo lakukan sampai-sampai pemakamannya itu segini sulitnya? Yang saya dengar, orangnya sangat bling, suka ngilmu, bahkan di akhir hayatnya masih suka nyimpan jimat, susuk, dan ajian-ajian. Baiklah. Kalau gitu, mari kita jadikan ini pelajaran buat kita semua. Dan jangan sampai kita menjadi seperti ini lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Berhubung waktu sudah malam, baiknya tahlil kita mulai saja. Ayo, kita ke dalam. Ila hadrotin Nabi Mustafa Rasulullah.